Sahabat-sahabat Tuhan terkasih, mari kita dengarkan bacaan Injil dan renungan malam ini. Bacaan dari Injil Yohanes, bab 10 ayat 1 sampai 10. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-dombanya itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar, dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Tuhan terkasih, Yesus adalah pintu kepada domba-domba. Dialah gembala sejati. Domba-domba mengenal suaranya dan mengikuti dia. Pencuri dan perampok tidak masuk melalui pintu. Mereka hanya datang untuk mencuri dan membinasakan domba-domba. Kita telah masuk melalui pintu, yaitu Yesus sendiri. Dia pasti membawa kita kepada kedamaian dan keselamatan. Padanya, kita menemukan kedamaian dan ketenangan. Bagaimana kehidupanku hingga kini? Dimuliakanlah Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan memberkati. Salam dan doa, Justinus Juwadi, FIC.